Yuk, yuk. Duduk lah, duduk. Duduk lah. Oh. Duduk lah. Ha, agak betul, agak betul. Welcome to my YouTube channel, AI Arisa, Mek Klate. Satu-satu harap, ha, I love you. Ingat ke senyum, Mek Ate. Melekat ke keke. Mewah cita, Mek Arekonan jenteku. Okay guys, hari ni kita tak masak apa-apa pun. Kita just goreng something untuk AI team. Sekarang division 1, division 2 ramai sebab dia dah baru siap shoot. So nak goreng kari pap ni, dia kena goreng awal sikit lah. So korang stay tune, Kak Sa goreng dulu kari pap ni. Okay guys, so kita nak goreng dia. Minyak macam dah panas lah. Kari pap dia macam ni. Seorang kena share. Eh, kena share dua orang. Dia kena potongkan. Dia kena potong tengah. So, nak potong satu-satu tu takut dia diterburai. So, kalau nak makan tu baru patahkan dua. Aku fobia bab-bab meletup ni. Dah kena weh ha. Nampak tak? Goreng ikan ni, ikan apa tu? Kerbau goreng. Ingat tak halau goreng? Oh, ikan kerbau goreng memang boleh halau dinding tu. Aku tahu macam mana perasaan tu. Aku pun tak pernah rasa kali tak ni. Oh. Nama dia Boyan. Boyan. Tak tahu nama Boyan. So kita goreng dulu and then kita lepas siap kita roger korang balik. 2 hours later. Okay guys, sekarang kita ada Anes. Dia lapar ya. Ugut Arisa, saya ugut. Dia kata cakap, jangan lambat-lambat eh. Lapar gila, aku dah bangun tidur sebab nak makan. Saya tak pernah rasa lagi, nama dia Kari Pak Boyan. Kalau nak Boyan? Kalau nak makan, dia kena buka dua gitu, okay? Betul-betul. Rasa apa dalam dia? Rasa sambal bila? Ya. Ni apa dalam dia? Ubi. Ubi saja. Boleh tak sih sebab hujan-hujan ni kita rasa macam nak makan benda-benda panas kan? Betul. Tapi sambal dia sedap. Saya tak pernah rasa lagi. Saya rasa sikit je. Enlah. Alam. Baik, besar. Assalamualaikum. Pedas. Pedas. Haa, sikit. Eh, boleh nak lepas seterusnya. Makan. Aku cakap first. Ya. Dia rasa macam tahu bergedil. Ya, sebab dia banyak kentang kat dalam. Betul? Just isi kentang. Dia kat mana ni? Ada ramai. Come on. What is the world? Kari Pak Boyan. Kari Pak Ayana bagi. Ayana Singapore. Ni inti apa weh? Inti gentang tu. Kari cincang tu. Ui. Hambat. Kalau ha macam tak nak makan banyak, ambil tisu. Ambil kari pak ni yang belah dulu. Aira nak makan banyak ke sikit? Sikit. Edo Aira. Boleh. Jomel lah korang ni. Thanks. Dah tak ada. Korang pun tengok, aku tak tengok kali ni. Boleh. Hari ni kita orang merindu. Ya, abang. Rindu siapa? Rindu air. Tapi ni dia pedas sikit lah sambal dia. Ya, sambal dia pedas kan? Haa, pedas sedap. Itu dah, kau punya. Banyaknya air lagi, nak sikit. Okay, berapa rate untuk kari pap yang disponsor ni? Banyak aku yang masak. 8/10. 8/10? Sambal dia berapa rate sambal dia? Combination sempurna tak? 9/10. 9/10 memang mantap. Sebab saya suka sambal dia. Memang tengah pop yang kari pak dia bulat. Sedap. Sedap. Thank you kak. Siapa? Kak Singapore bagi ni sangat sedap. Saya suka. Awak ya, Arisa punya kari pak memang sedap. Dah habis dah awak. Awak besar lah ni kari pak dia ni. Ya, tak kecil semua nak makan lagi besar. Betul tak? Ni yang ada potong lah. Ya, yeah, aku lah. Ya, kau. Nak macam nak gigi. Potong gila. Akulah. Betul kau. Betul lah. Masih tak biasa makan yang macam gigi. Cicah kau combination yang sempurna. Ya. Yeah. Kau cicah lah. Oh, makan ya, makan hujan-hujan ni makan panas-panas pun. Jadi. Panas ya, weh. Kau kena cicah ni pedas lah.
Cari konten saya pula. Kenapa? Saya masak. Duduk awak duduk. Main ke Thailand lah, main ke Thailand. Haa. Cakap ke awak? Memang ubi ya semua kan? Ubi lah. Makan duduk. Nak share kursi dengan awak? Tanduk seorang pun belum tentu muat. Wajah. Jaga-jaga ni mak aku. Eh? Mak aku. Oh, ya kan? Kalau sini mak aku. Dia buat parang nanti. Sambal ni sedap lah. Sedap. Macam sampai dekat Irfan. Kena share sempurna. Ah, sampai Irfan. Lepas tu dia bawa balik, dia kata dia besar. Salam, makanlah ni asak ni sahaja asamnya. Makan sahaja. Tidak ni. Tidak lah. Apa dia ni terus? Aduh. Dia combination sempurna tu. Mutabak weh. Mutabak pun. Yuk, yuk. Bismillah. Duduk lah, duduk. Tidak lah. Duduk lah. Ni, ni apa? Sambal eh? Sambal. Oh, makan kata itu tuan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap macam mana? Ya, Dul. Tuan, tak lagi kita tangan tu kena sambal. Bukan asal, asal, asal. Asal, asal. Terima kasih, Kak Asal. Saya balik dah masak. Saya tunggu goreng Kak Asal masuk konten. Mesti tak kan? Sambal Irfan. Kita dah garing, kita dah boleh angkat. Kita dah warna keperang-perangan. Sudah. Ihi. Pada hang. Pada. Dekat FYP Farida kan. Kelok ihi tak ada tak ihi nama. Ihi kat pada sebut nanti ada ini jealous. Ah. Tahu tahu. Mana tadi perut dah ganti dia. Melaka. Ha? Ni? Melaka. Nama Melaka tu. Ing kalau buat-buat tu banyak daripada sempantun ke apa daripada Farida. Banyak bagi idea kat nak Farida. Pia Pak Ih lah. Pia Pak Ih banyak bagi idea. Ya. Banyak. Ke hati abang meh sayang. Sayang. Ke hati abang meh sayang. Weh apa ingin bagi para sayang? Ram ke? Ya 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 tengok dia. Ya. Ya. Teka. Cek ingin. Kita sampai sini habis sini. Kita sini habis ni. Habis sini ah. Okey, 1/10 berapa Farida rasa Farida boleh jatuh cinta dekat ni? Kita sini habis ni kan. Sampai alih keadaan. Okey, okey. Apa kata Ihin jawab soalan merdah dulu lah. Haa, okey. Soalan yang sama. Ha. Ihin jawab atau jawab? Ihin tak jawab atau tak jawab? Apa? Okey. Apa Ihin nak kena cinta dekat you lah? Jujur lah? Hmm. Nak 40% lah? 40%? Ya. Yeah. Memang macam cinta tak pun kan? Tak. Hello, Ihin ni. Nak tahu nak 80? Nak 80? Sebab dia ni jumpa jujur kan. Hmm. Tak ada punchline apa. Okey okey okey. Dia muda lagi. Dia ada muda. Ha, yeah, so biar ada belajar semua apa lu. Wow. Ada rezeki kalau kat luar lagi 2 tahun ni jumpa dia ke ada rezeki. Ha, ada rezeki ya. Kalau Indo lah dia bagi dia boleh sama belajar. Ha. Kita kalau buatkan sama dengan Ofo tak ada ambil kisah kat editor. Ha, kisah kat editor. Tapi yang ni kena editor nak ambil lah. 1/10. Time Nish semua sakit tu, Farida lah orang selalu ada. Nish dah bahagia dah. Saya dah kena bagi peluang untuk Nish bahagia dengan orang lain. Dengan siapa? Dengan siapa-siapa je yang dia nak bahagia. Ihiii. Dia gajah tu. Ihiii. Ya. New heart cue. New bukan, heart. Bukan heart cue, heart cue. Hacat, hacat. Haircut. Hacat. Hacat. New heart. Hacat. Ini betul-betul tak tahu. Haircut. Hecat. Hecat. Wow. Potong baru kah? Tapi rambut putih still ada. Ya, aku memang simpan. Aku memang baru kan? Sedar diri ya. Tertua. Eh, cantik lah aku baru. Ya. Yeah. Kena handsome kan? Tapi handsome lagi suamiku. Ya, tapi handsome lagi Syafiqah. Sorry. Oh. Aku mau sebut. Apa tadi? Sedap Arisa. Kena pak boyan. Terima kasih Arisa sedap. Sama. Terima kasih Kak Farida tolong masak tadi. Ni Cica dengan inti sardin. Inti sardin, bah. Adik putera kau duduk. Gelap lah. Makanlah, makan. Oh, sedapnya, sedap. Oh, sedap dah. Oh. Asal keluar lebih ni, Benda. Sedapnya, ya Allah. Apa je? Lebih ni. Makan kat sini, Ihin. Abangku, sini kau. Tapi dia beradik sudah. Ya, Kak? Sejak saya datang ke L, tapi dia beradik. Cuma mamaknya belum saya jumpa. Aku tu siapa nak beli sah dia beradik kalau belum jumpa mamanya? Ihin daftar. Banyak ceritanya. Banyak ceritanya. Nanti ada orang jealous. Iya. Siapa? Siapa? Kau lah. Bukan kau lah. Kau lah. Eh, Syafiqah jealous. Oh,
Kak Sam goreng. Wah, sama asal ni. Nampak lagi. Macam mana nampak je? Goyan. Kalau nak jimat belah dua. Ini sambal apa ni? Bilis. Ni bak kamla tu itu sambal Irfan dia kata. Bukan sambal kedai Irfan. Lain tu bak. Aku sambal. Sambal dia sedap. Kari pak. Sebab kari pak dia plain je kat dalam kentang. Kalau ya, tak sambal dia semboyan. Ini kari pak ni. Bukan. Semboyan. Semboyan. Saya suka makan tepi-tepi dia je. Lain pelik pula ni. Suka krik-krik. Apa dah? Kita tak dipanggil macam ni. Karipap kasa, karipap kasa. Arisa mana? Arisa karipap. Jason, saya mau satu. Cicak-cicak sedap tau. Kalau makan apa kuasanya pelik rasanya. Karipap ke? Jangan mahu dia pun jauh-jauh biar panas-panas. Ya, weh. Pakai makan sambal. Nanti pakai pula. Bismillah. Tak sambil ujung-ujung. Sorry. Takut je. Duh, aku takut. Mana kali lagi? Sebab sambal tu pecah eh. Oh, mana? Sambal dia ada kentang. Ya, dia ada kentang. Biji aku mana biji? Makan lagi. Kalau nak ambil je lagi. Mana? Nak yang kat tangan dia. Tak, saya simpan. Siapa lambat memang habis. Aku dah makan kat depan. Apa yang simpan masa? Sampai lagi. Sampai lagi. Kari pak. Yes, tu kotak lampu cek. Sama ngaku je. Mungkin segitu. Eh, Pak Zahir mana? Oh, lapar. Tidak, dia. Lelok kotak. Dah. Ni apa ni, Arisa? Sade punya. Apa ni? Sambal. Yo. Eh, makan dengan duduk dia ni. Tak baik. Jari dulu. Ada orang nak jual. Bapak ni. Pasti duduk nepek lah. Sini. Ni kari pak gapo ni? Boyan. Gapo tu? Boyan odak. Dia ubi. Dia macam tahu bergedil. Tapi dia macam kari pak. Dia macam tahu bergedil tu. Baby tu orang mampu lah ni. Tamu lah. Dia orang tua ni pelik sikit. Dia kadang-kadang tak makan, kadang-kadang makan. Susah lah. Tak makan? Ha, tak makan. Dah tak, thank you. Duduk dah. Apa kau ni? Dia, aku tak nak makan ni pun sedang aku makan ni. Dia macam tahu bergedil. Tapi dia macam karipap. Tak, dia jadi macam. Hati kau ni. Dah, dia jadi macam. Sebab aku tak pernah. Dia ada sayur punya. Mana ada sayur kan tu? Ni. Mana ada sayur? Mana ada sayur? Tak lama tak ada sayur. Tak baik. Tak sedap. Aku tak makan sayur. Right. Kombinasi yang sempurna enggak. Oh, ini kau pak tak ingin ada. So guys, kan sedap. Terima kasih lah kan dah menipu. Ya, betul. Arisa kenapa tak percaya Ganda? Tak apalah Ganda. Sedap, makan lagi. Kenyang.
kenyang. Ha, kenyang. Diet, diet. Makan Tok Rina? Makan Tok Rina. Oi, maju, maju ke depan. Makan Tok Rina. Kau buat hospital ni? Eh, berdebong, debong sayur dah kat dah. Weh, kenapa lelaki tak makan sayur, Amin? Sebab... lelaki ada segelintir je. Eh, Pak Eh? Ya, ramai lelaki makan sayur. Saya tak makan sayur kok. Lemah lelaki ni. So, Papa Mama you dah. Jangan, nak kuat lah. Nak fikir sayur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makan ayam. Ayam dua besar tu, Adam. Kali Pak Boyan, kali Pak 360 darjah. Susah nak jumpa. Susah nak jumpa. Dah ada kat rumah. Mama pula, satu, dua, tiga. Kali Pak Liga 60 darjah. Sedap eh. Oh, dah semula? Hai, sedap. Tadi dia cakap dia dah. Dah ada kat rumah. Tak nak kata. Kata-kata, satu, dua, tiga. Eh, kali Pak 60 darjah. Liga 60 darjah. Dah ada kat rumah. Sebab dah makan dekat rumah kan? Aiman! Kau duduk serumah Aiman kan? Eh, bukan, bukan. Habis, macam mana boleh masak kan untuk Aiman? Ada, aku bagi. Oh, ni akak yang tu, Mabit Minta dia bagi? Ya. Yeah. Yang aku dapat popiah tu. Murah rezeki dia. Dapat juga? Ada kat rumah. Ada kat rumah. Ada kat rumah. Dia dapat popiah. Yang ni tak ada? Ha, ini tak ada. Oh, ada. Aku dapat popiah. Popiah kan? Cis, cis, cis. Ha, popiah cis. Apa lagi nak makan lagi dah tu ni. Cami 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 cami. Cami cami cami. Tu Aiman makan pun kata ikan unta. Tapi sedap kan? Dia pun sama bilis kan. Ah, aku marah yang benda lain. Nak dengarkan report dia. So, kita nak end content dah. Tinggal lagi dalam 3 biji. Thank you guys sebab masuk content saya and memeriahkan lagi. Itu sajalah content kita pada kali ini. Korang jangan lupa like, subscribe, comment and share. Itu saja daripada channel Pro Cantik. Love you guys. Bye-bye.